apakah takrif makmum masbuk? Ha. Ada yang kata dan baca Fatihah dengan imam. Ada yang kata dan qada masa satu Fatihah dengan imam. Hak mana sebetul? Ha. Baik. Apakah makna makmum masbuk yang betul? Dengar baik-baik supaya kita jelas sampai bila-bila. Makna makmum masbuk ialah selepas dia mengangkat takbiratul ihram, dia tidak ada masa untuk baca semua Fatihah sebelum imam rakaat. Nampak mudah ya? Dengar molek mesti faham. Arti makmum masbuk ialah makmum yang selepas dia takbiratul ihram, dia tidak dapat masa yang cukup untuk baca Fatihah sampai habis sebelum imam rakaat. Jadi lawang ni makmum muafiq. Apa makna makmum muafiq? Makmum yang selepas takbir, maka dia ada masa yang cukup untuk baca semua Fatihah sebelum imam rakaat. Sebelum takbir tidak dikira. Sebelum takbir tak kira, lepas takbir dia masuk langsung Allahu akbar tu imam sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaq fasawwa. Dia ada tak masa boleh pergi baca? Tu orang panggil muafiq. Tapi bila dia jawab Allahu akbar, tu imam inna a'tainakal kausar. Pendek surah ni. Dia dapat tak masa berapa perabi Fatihah? Tak ada. Maka aku masbuk. Kerana imam baca surah pendek dah. Bila aku masbuk, iza raka'al imam, maka parka'u. Imam raka', muraka'. Man adrakal imam fir raka', faqad adrakal raka'ah. Maka jika masbuk itu dapat bersama imam raka', dapatlah raka'at, walau belum habis membaca Fatihah. Soalan seterusnya.